welcome back to my channel, back again with Windri. So di video kali ini aku bakal bahas Shopee Haul lagi. Dan video kali ini hasil requestan dari kalian semua, yaitu Shopee Haul tentang daster kekinian yang udah lama gak aku bikin guys. Akhirnya aku bikin part kedua. Dan jujur li, daster kekinian zaman sekarang itu bener-bener bagus banget dan bisa kalian bawa pergi jalan-jalan guys, karena memang mirip dress gitu loh. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's get start this video. Seperti biasa sebelum kita ke videonya, aku bakal kasih tau dulu nih ke kalian di mana tempat aku beli semuanya dari Shopee dan linknya aku bakal cantumin semuanya di description box aku. Make sure kalian cek kalau pengen samaan sama aku. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke daster yang pertama. Jadi buat daster pertama yang aku pesan adalah daster ini guys. Sumpah menurut aku ini cantik banget, gak kelihatan daster sama sekali. Justru lebih kelihatan kayak long dress atau maxi dress gitu. Karena modelnya bagian tengah V-neck seperti ini dan dia ada perekatnya guys. It means dia busui dan bumil friendly. Benar-benar enak banget, muat all size dari S sampai XL loh guys. Karena lingkar dadanya bahkan sampai 140 cm dan panjang ke bawahnya itu 130 cm guys. Menurut aku ini bakal nyaman banget karena bahannya juga cotton rayon gitu. Jadi memang flowy, adem dan kalau nempel di kulit benar-benar dingin gitu lah guys. Nah, aku pilih yang strip seperti ini. Kalian bisa pilih 30 varian model lainnya dan semuanya itu cantik-cantik dan super kekinian tentunya. Panjang ke bawahnya itu kan 130 cm ya guys. Jadi untuk kalian yang tingginya 158-an mungkin bisa jadi long dress dan kalau kalian yang tingginya 160-an ke atas mungkin bisa lebih mirip kayak maxi dress gitu sih. Nah, untuk overall bentuknya tuh seperti ini. Jadi ada modelnya kayak mirip kimono gitu guys. Terus ada stop di bagian tengah, ada tali buat serutnya gitu, bisa disesuaikan dengan pinggang kalian dan sama sekali nggak mencekik. Jadi overall aku cinta mati banget sih guys. Benar-benar cantik banget sampai bawahnya itu ada tambahan kayak flare gini. Menurut aku wajib banget untuk kalian coba karena harganya masih jauh di bawah dari 100.000 guys. It means benar-benar okay banget, super affordable untuk bahan sebanyak ini. Dan beli model yang kayak gini sih udah bener-bener lucu banget, bisa kalian bawa buat jalan-jalan juga, nggak cuma buat tidur di rumah. Gimana guys menurut kalian? Gila sih, aku pernah pakai dress kayak gini even nggak kelihatan kayak daster gitu loh. Menurut aku worth it banget buat kalian coba. Kalau gitu kita cobain aja yuk guys. Ini adalah tren untuk daster yang pertama. Kalian bisa lihat sendiri modelnya cantik banget, panjang ke bawahnya itu lebih kayak long dress buat aku dan overall looknya tuh kayak gini guys. Jadi bagian atasnya tuh mirip kimono gitu, untuk gerak juga enak banget, dia menguping ya guys bagian samping sininya, tapi itu yang justru bikin gak kelihatan gede lengannya. Dan bagian tengah sini kalian bisa lihat dia itu ada tempat serutnya, jadi bisa disesuaikan aja dengan pinggang kalian. Overall looknya cantik banget dan dia super flowy gitu loh guys. Gimana guys menurut kalian? Wajib punya kan? Guys, kita next lagi buat daster yang kedua. Aku pesan daster seperti ini yang gak mirip daster sama sekali. Sumpah pasti kalian bakal bilang ini lebih mirip kayak dress orang Korea yang super vintage look gitu. Dan memang aku setuju banget sih guys, bagian tengahnya itu square neck seperti ini. Sebelah kanan dan kiri ada puffy looknya untuk bagian lengan. Sumpah lucu banget dan dia enak banget gitu loh guys, gak bakal mencengkram bagian lengan sama sekali karena ada karetnya dan karetnya itu super stretchy. Nah, untuk bagian tengahnya dia tuh modelnya kayak gini guys. Jadi ada stop di tengah, ada sedikit rendahnya dikit, terus panjang ke bawahnya sampai 130 cm. Nah, ini mirip sama yang sebelumnya, cuman dia nggak busui friendly, cuman bumil friendly aja guys. Karena bagian tengahnya nggak ada perekatnya sama sekali dan justru bagian belakangnya nih yang ada resleting seperti ini. Terus dia stop di bagian tengah kan guys. Ini bisa muat sampai L, tapi tenang aja untuk kalian yang size S juga pastinya pas banget karena bagian belakangnya ini loh guys, dia ada karetnya yang super enak, tapi belakang doang nih. Jadi dia bakal stretch sampai segini tuh. Nah, ini untuk karetnya juga enak banget, sama sekali nggak kenceng, jadi untuk bumil juga masih super cocok nih. Nah, aku belinya juga masih jauh banget dari 100.000, kalau nggak salah 60.000 atau 80.000-an. Jadi masih super worth it banget dan aku pengen tunjukin ke kalian motifnya. Gila nggak sih guys? Warnanya itu benar-benar anti mainstream banget. Aku pilih warna lilac-nya dan ada gambar-gambar kayak gini guys. Lucu banget, super vintage. Kalian bisa pilih model sampai 30 atau 40-an model bahkan. Semoga ini masih ada dan kalian bisa samaan sama aku sih guys. Karena memang so worth it itu, bahannya adem jatuh dan super enak sih. Bagian bawahnya tuh kayak gini, sama kayak yang sebelumnya. Dia ada rendanya juga, super flowy, enak banget. Bahannya sama cotton rayon dan wajib banget kalian cobain. Oke, karena nggak tahu gimana lagi mau jelasinnya, penasaran banget. Bentuknya bakal cantik banget sih, aku yakin. Kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah model daster kedua setelah aku try on. Kalian bisa lihat sendiri, dia lebih ke vintage look gitu yang super Korea banget. Dan warnanya aku suka sih guys. Lihat deh puffy looknya dapet. Terus juga dia sesuaikan sama pinggang aku, karena bagian belakangnya itu ada karet kayak gini tuh guys. Jadi dia muat sampai size L dan lihat ke bawahnya itu super flowy, adem dan enak banget. Gimana guys menurut kalian? Untuk zoom in-nya benar-benar bagus banget kualitasnya. Gambarnya juga aku suka, motifnya kalian bisa pilih banyak. Gimana guys menurut kalian? Wajib cobain kan?
Guys, kita next lagi buat daster selanjutnya. Aku beli daster kayak gini, dia juga super kekinian. Bagian tengahnya tuh V-neck kayak gini. Bedanya sama yang pertama adalah bagian V-necknya, kalau yang sebelumnya itu ada perekatnya, kalau yang ini tuh pakai resleting, guys. Jadi dia juga busui dan bumil friendly banget nih. Nah, sebelah kiri dan kanan dia nggak ada tambahan si lengannya. Lebih menguping aja sih, guys, karena memang lebih gampang juga kan buat gerak. Terus ke bawahnya dia cuma loose aja, nggak ada tahanan bagian tengahnya atau apapun. Nggak ada tambahan untuk karetnya sama sekali, karena memang dia udah langsung di-set sampai size XL, guys. Dan lucunya lagi karena bagian ujung bawahnya itu ada slit seperti ini, guys. Jadi ada kesan sedikit seksinya, tapi juga masih gemes banget. Nah, tetap aja sih sopan juga karena panjangnya itu sampai 120 cm ke bawah dan untuk lingkar dadanya sampai 120 cm, guys. Gila, enak banget sih. Aku pegangnya aja tuh adem banget, buat tidur pastinya super nyaman. Nah, lihat deh, guys, modelnya itu lucu banget. Aku pesan warna batanya dan dia itu gambarnya kayak bunga-bunga gini loh. Kalian bisa pilih model banyak banget sampai 40-an varian dan tentunya semuanya masih super affordable. Untuk dibeliin buat mama kalian pasti seneng sih, guys, karena modelnya tuh lucu banget. Gimana, guys, menurut kalian worth it banget nggak sih? Semuanya mirip banget sama dress. Even kalian pengen bawa jalan-jalan juga masih kelihatan proper banget. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari daster selanjutnya setelah aku try on. Sumpah enak banget, kalian bisa lihat flowy gitu. Jatuh ke bawah dia gede banget, guys. Ini size-nya fit to XL. Bagian samping sini tuh lihat dia menguping aja seperti biasa. Bahannya adem banget, jatuh dan flowy gitu. Dan kalau kalian pengen jadiin dress juga bisa, tinggal taruh belt aja di bagian tengah. Udah langsung kelihatan proper banget, guys. Super vintage juga. Bagian tengah sini dia V-necknya enak banget. Buat kalian menyusui tinggal turunin aja resletingnya. But overall aku jatuh cinta banget, apalagi ada slitnya di bagian tengah sini. Gimana, guys, menurut kalian walaupun di rumah harus tetap estetik gak sih? Guys, kita lanjut lagi buat daster terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Modelnya seperti ini, guys. Mungkin kalian bingung kali ini model apa, tapi tenang aja, dia tetap kekinian banget. Lebih mirip kayak dress yang kaftan gitu loh, guys. Nah, menurut aku dress kaftan seperti ini benar-benar kalau dipakai itu kelihatan anggun, elegan dan cakep banget, super klasik. Bagian tengah sini adalah tempat masuk kepala kita. Terus lihat deh, untuk lengannya adalah lengan yang panjang gitu dan dia batwing, guys. Jujur kesan batwingnya itu buat gerak bakal enak banget. Bahannya juga adem, jatuh dan nempel di kulit tuh benar-benar dingin banget. Terus tengahnya sini dia kayak cocok banget nih kalau kalian pengen taruh bros gitu, guys. Terus bagian bawahnya dia cuma jatuh biasa aja, loose warna hitam. Nah, aku sengaja sih pilih warna hitam ini karena menurut aku kalau warna hitam gak gampang nerawang, apalagi kalau dia gak ada gambar apa-apa, cuma polosan aja. Cuman kalau misalnya memang dia ada banyak motifnya gitu, kalian pakai daleman apapun tuh nggak bakal ketara, guys, karena ketutupan si motif-motifnya itu. Kalau pilihan warna yang polos gini, aku lebih pilih warna hitam biar lebih secure aja. Dan jujur dia sopan banget karena panjang ke bawahnya itu 120 cm, untuk lingkar dadanya sampai 140 cm, guys. It means dia cover sampai size XL dong, guys. Dan ini cocok banget buat bumil, tapi kalau busui jujur menurut aku rada susah aja sih karena memang nggak ada resleting atau apapun di bagian tengahnya. Gitu aja sih, guys, karena nggak tahu mau bahas apanya lagi. Paling harganya masih affordable banget menurut aku. But overall aku suka banget sama semuanya yang udah dijual di toko ini karena menurut aku bener-bener quality controlnya bagus. Udah gitu modelnya banyak banget, bahannya enak dan semua real picture banget, guys. Gimana, guys, menurut kalian? Kayak semuanya udah deh. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini model daster terakhir setelah aku try on. Kalian bisa lihat sendiri dia mirip banget sama kaftan dress gitu. Bagian atasnya kelihatan kayak ibu-ibu sosialita banget, guys. Menurut aku ini kece banget. Warna hitamnya juga bagus, hitam legam gitu. Dan panjang ke bawahnya itu pas banget sama tinggi aku yang 158, guys. Buat gerak juga super lowong karena memang dia batwing. Warna hitamnya itu kelihatan super classy gitu sih, guys. Bagian tengahnya dia ada V-neck kayak gini, bikin kelihatan makin anggun. Gimana, guys, menurut kalian worth it banget kan? Guys, jadi itu semua adalah daster kekinian yang udah aku pesan dari Shopee. Semuanya busui dan bumil friendly banget. Dan cakep-cakep banget gak sih? Modelnya bisa pilih banyak varian. Udah gitu warna-warnanya juga banyak. Color palette-nya aku suka banget. Dari yang pastel, hitam, terus kayak earth tone semuanya ada. Jadi menurut aku worth it untuk kalian beli. Cobain deh, gak bakal nyesel sama sekali. Cobain satu dulu dan aku yakin bakal ketagihan sih, guys. Oke, kalau gitu segitu dulu video dari aku hari ini. Thank you so much yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, guys, buat kalian. Jangan lupa komen di bawah kira-kira next aku bikin video apa lagi. Dan kalau suka jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel aku. Kalau kalian suka sama video ini, and I'll see you in my next video. Bye bye.